Berikut ini untuk pengujian inverter 24 volt 3000 watt lengkap dengan casing sebelum kami kirim. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya 58469 70 15. Langsung saja kita uji. Untuk pengujian kali ini saya kasih beban menggunakan beban pemanas dan kompor listrik. Nanti untuk yang selanjutnya akan saya uji short di sini. Untuk pertama kali saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Kemudian langsung saja kita uji. Untuk pertama kali akan saya kasih beban menggunakan beban pemanas ini ya. Saya hidupkan semua di sini. Kemudian kita bisa lihat di sini dia kebaca sampai 1000-an watt. 1200-an watt ini ya. Saya matikan, saya rubah menggunakan kompor listrik. Kemudian kita bisa lihat di sini dia kebaca sampai 1700-an watt. Saya tunggu sini. Mencapai 2100. 2200. Ini sampai 2100 watt. Kemudian akan saya tambah menggunakan setrika. Ini dia sudah kelebihan beban sampai 3300-an watt ini ya. Kemudian dia akan proteksi off karena ada kelebihan beban. Untuk kode errornya di tampilan LCD ada kode E12. Kemudian nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya, ini dia hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji short ya. Di sini ada kabel buntung. Ini kemudian saya satukan menggunakan ya, PMS untuk pengujian short. Saya matikan dulu buntungnya. Untuk uji short kode error di LCD E11 dimanakan ada short, kemudian dia proteksi off. Kemudian nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya, ini dia hidup kembali. Mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter 24 volt 3000 watt sebelum kami kirim. Terima kasih.